Bunda PAUD Aceh Ayu Marzuki membuka rapat koordinasi gabungan organisasi penyelenggara Taman Kanak-kanak Indonesia GOP TKI 2023 di Banda Aceh pada Kamis 26 Oktober 2023. Acara yang digelar di bawah Dinas Pendidikan Aceh itu dihadiri utusan penyelenggara Pusat Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini PPP PAUD se-Aceh. Dalam sambutannya, Ayu Marzuki menekankan pentingnya anak usia dini mendapatkan sentuhan dan stimulasi bermakna dalam pola asuh. Ayu juga berharap penyelenggaraan PAUD dapat menghadirkan kualitas tinggi pada semua layanan, baik di kota maupun di kampung-kampung. Penting untuk memastikan semua layanan PAUD dapat memberikan kesempatan anak untuk bermain bebas dan merdeka, kata Ayu. Pada kesempatan itu pula, ia menyinggung soal proses transisi PAUD ke SD sebagai program strategis pemerintah agar dapat terlaksana dan berjalan sesuai dengan harapan. Untuk kita lanjutkan sesi kedua bersama pengurus GOP TKI Provinsi Aceh.